hampir separuh daripada 14.8 juta pengundi berdaftar yang layak membawa undi pada pilihan raya umum yang ke-14 ini adalah wanita. Jika ditanya golongan mana yang mampu menjadi kingmaker atau kenapa tidak kita panggil queenmaker pada PRU14 ini, kami percaya antara jawapannya adalah golongan wanita. Memahami peranan, perjuangan dan pengorbanan wanita ini, terutama yang bekerja sebagai suri rumah, maka Pakatan Harapan telah mengumumkan dasar skim KWSP untuk golongan suri rumah. Caruman akan disumbangkan daripada caruman KWSP para suami yang bekerja pada kadar 2% sebulan, dan kerajaan baru Pakatan Harapan akan memberi sumbangan caruman sebanyak RM50 sebulan kepada KWSP para suri rumah. Pada masa yang sama, kami juga menggariskan iltizam khusus untuk wanita dalam buku harapan Manifesto Pakatan Harapan untuk PRU 14, termasuk 1. Memastikan sistem ekonomi negara yang peduli wanita. 2. Memastikan penjagaan kesihatan dan keselamatan sosial wanita, sebab wanita mengandung, melahirkan dan memelihara anak. 3. Memastikan sistem pendidikan negara mengiktiraf dan memberi kehormatan kepada wanita dan mengiktiraf dan membangunkan wanita. 4. Memastikan sistem perundangan melindungi hak dan kehormatan wanita. 5. Mendemokrasikan sistem politik agar wujud lebih ramai pemimpin wanita yang tampil ke hadapan. Kami menggesa semua ibu-ibu yang bukan saja sayangkan keluarga mereka tetapi juga sayangkan masa depan negara kita ini untuk keluar mengundi pada 9 hari bulan Mei nanti. Tiap-tiap pilihan raya umum di Kedah pun memang wanita mengambil peranan yang cukup-cukup tinggi dan memang diyakinkan bahawa wanita akan memainkan peranan mereka dalam tiap-tiap pilihan raya umum. Kita telah memberi banyak keyakinan, peluang dan untuk wanita ke hadapan. Ini daripada segi politik, tetapi dari segi sosial ekonomi pun memang kita memberi peluang kepada wanita. Pada zaman saya dahulu, banyak program kita adakan dan program ini akan kita bangunkan semula. Pada ibu-ibu yang menjadi isteri rumah tangga, satu profesional juga, jangan lupa FOC pula tu. Itu kepada mereka jugalah kita akan tumpukan perhatian supaya mereka dapat memenuhi peranan mereka sebagai isteri, sebagai ibu dan sebagai ahli masyarakat.